Pemirsa, Aliansi Dosen Poltek TEDC atau Technical Education Development Center Bandung kembali mendatangi LLDikti Wilayah 4 untuk mempertanyakan kebijakannya terkait dualisme kepengurusan di kampus TEDC. Para dosen berharap lembaga layanan pendidikan tinggi tersebut segera menyelesaikan persoalan dualisme kepengurusan yang sudah berlangsung cukup lama. Sejumlah dosen kampus TEDC Bandung kembali mendatangi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 4 yang berlokasi di Jalan PH Mustafa, Kota Bandung. Kedatangan mereka untuk kembali mempertegas dan mempertanyakan perihal status dualisme kepengurusan yang terjadi di kampus TEDC Bandung. Para dosen dan pembina Yayasan TTUC diterima PLT Kepala LLDikti Wilayah 4. Mereka kemudian menggelar audiensi secara tertutup membahas permasalahan yang terjadi selama ini. Namun PLT Kepala LLDikti Wilayah 4 Darnita Chandra mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Menurutnya, LLDikti hanya kepanjangan tangan dari pusat dalam hal ini Diksi Pendidikan Vokasi. Pengakuan dari PLT LLDikti ya, jadi belum banyak yang bisa kita harapkan. Jadi sekali lagi mohon dibantu teman-teman, ini terus kita ikuti penyelesaiannya. Tapi Bu PLT tadi berjanji akan mengirimkan tim teknis. Kami akan mempersoalkan terkait dengan ya masalah-masalah penanganan dosen di lapangan. Sementara itu, Ketua Yayasan TTUC atau Technical Teacher Upgrading Center, Frans Mase Pakpahan mengaku belum puas dengan apa yang disampaikan dalam audiensi. Padahal pihaknya berharap banyak atas langkah nyata yang dilakukan oleh LLDikti. Untuk mengambil keputusan, untuk mengambil kebijakan-kebijakan, karena LLDikti 4, LLDikti lah semua, bukan cuma LLDikti 4, ini adalah kepanjangan tangan dari pusat, dalam hal ini Diksi. Ya, pendidikan vokasi dalam hal ini. Nah, kan waktu itu Diksi kan sudah mengeluarkan surat ya, yang kalau mas-mas bisa lihat di tanggal 27 September ya, ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi LLDikti ini hanya menjalankan apa yang ada di dalam surat itu. Gitu, karena waktu itu di situ kan diminta untuk memindahkan mahasiswa, maka kami mengeluarkan surat untuk supaya dipindahkan mahasiswanya. Yayasan TTUC mendesak LLDikti untuk mengambil sikap dan berharap segera ada penyelesaian terkait persoalan di Poltek TEDC karena berdampak kurang baik pada dosen maupun mahasiswa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.